kabar Sobat Otomotif. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi dalam program Garasi 9 di RCTV Langkah Padane bersama saya Ega Afrizal Gasken. Kali ini saya mau mereview sepeda motor dengan konsep Bobber Amerika berbasiskan Scorpio tahun 2009. Mau lihat penampakannya? Let's go. Seperti ini penampakannya. Ini motor Bobber dengan basic Scorpio 2009. Ini berkonsepkan Bobber. Bobber itu dengan ciri khas yang besar di kaki-kaki dan semok di bagian belakang ya. Di bagian belakang dimulai dari rangka dulu. Ini rangka masih bawaan sebenarnya. Cuman aku rubah, aku potong-potong, aku tempel pakai pipa stainless agar nggak terlalu panjang dan terlalu tinggi. Ini pas bagian buritan ini aku potong 30 cm karena ini single seater jadi cuman buat satu orang aja gitu. Untuk bagian tangki aku bikin custom juga. Ini dibikin dengan plat berukuran 1,8, lumayan tebal juga ya, bisa untuk menampung 4,5 sampai 5 liter bahan bakar gitu. Karena ini motor untuk kontes, jadi kerapihannya benar-benar diperhatikan. Untuk bagian ban, aku ban ini berukuran 3,5 yang depan, 3,5 kali 17, dan belakang pun 4 kali 17. Untuk velg ini bikin sendiri, ini di custom juga, ini bikin sendiri. Ukurannya 3,5 yang depan kali 17 dan yang belakangnya 3,5 per 17. Oke, untuk bagian shockbreaker agar tampil lebih besar, aku ganti pakai punyanya Bison. Kembali lagi, karena ini motor buat kontes, jadi harus benar-benar rapi ya. Ini semua aku pakai krom. Tampilannya biar lebih menarik, bisa ngaca juga di sini. Keren. Nih, ini ditopang juga pakai shockbreaker belakang. Ini aku bikin juga custom, sampai soft covernya pun aku bikin. Ini bikin lampu-lampu aku bikin. Ini juga sen aku bikin. Lampu depan pun aku bikin. Untuk biar kelihatan lebih rapi lagi, si kabel aku bungkus ya, pakai soft juga biar nggak kelihatan. Masih ada sennya juga. Kemudian stang juga ini aku bikin custom. Hand grip juga semua aku bikin custom, bikin sendiri. Nah, karena ini spesialifikasinya untuk kontes, biar nggak bosen nih, aku bikin dua cover. Jadi aku bikin tangki dengan ukuran sama, side cover dengan ukuran sama juga, sama shock breaker, tapi beda konsep. Kalau yang ini kan simple ya, ini perpaduan hitam dan grey, tapi tetap ada 364-nya. Ini nomor hoki, ini lebih kalem. Nah, saya punya yang full glitter. Full glitter ini gradasi semua. Ini semuanya dilapisin sama glitter. Masih ada 364. Ini juga 364. Dan ini yang paling saya suka, ada foto akunya di sini. Gambar wajah pemilik. Gitu. Untuk knalpot pun bisa diganti dua. Ini full stainless. Kadang pakai yang ini, kadang pakai yang ini, tergantung. Gitu. Selain untuk kontes, ini kadang juga saya pakai harian juga ya, lumayan tenaganya enak juga buat dipakai riding jauh juga bisa. Ini 225 cc, bisalah diajak ngebut juga bisa, lumayan. Sepeda motor ini juga udah lumayan berprestasi kemana-mana ya,
di Jakarta dulu pas acara Motor Garage, itu anniversary-nya Motor Plus. Ini juga ada jadi bintang tamu. Untuk acara Surya Nation juga always lolos. Untuk kontes-kontes di daerah Kuningan, Cirebon, Indramayu, Jakarta, Bandung pun selalu masuk podium. 1, 2, atau 3 juga ini masuk terus, belum pernah kalah. Demikian program Garasi 9 kali ini, semoga bermanfaat untuk semuanya ya. Jangan lupa saksikan terus Garasi 9 di RCTV. Saya Ega Frijal pamit undur diri, gaskeun.